Pengertian yang berlaku umum, jika kita takut pada seseorang, itu berarti kita menjauh dari orang itu. Jika kita takut pada anjing gila, itu berarti kita menjauh dari anjing itu. Itu pengertian takut secara umum, jadi kita menjauh karena kita merasa terancam. Nah, apakah takut akan Tuhan seperti itu? Kata "takut" akan Tuhan dalam Kitab Suci Bangsa Israel, di sana tertulis: "Yirat." Yahweh, lalu botol Javtikus itu segera disembunyikan. Pertanyaan kita: apakah orang-orang ini takut dengan pendeta yang lewat itu? Tidak, saudara sekalian, mereka diam dan menyembunyikan botol itu. Botol Javtikus itu bukan karena mereka takut kepada pendeta, bukan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Don Walandungo. Kali ini kita akan membahas Amsal pasal 10 ayat 27. Tema khotbah kali ini Rahasia Panjang Umur menurut Amsal 10 ayat 27. Jika Anda tertarik dengan video ini, silakan diklik tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah video ini agar channel ini berkembang ke depan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Kristus sumber hikmat, saat ini kami mau belajar dari kitab sucimu, Amsal 10 ayat 27. Kami memohon kemurahan Tuhan, tuntun kami agar kami mengerti firmanmu dan dapat mewujud nyatakan itu melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 10 ayat 27 demikian bunyinya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Saudara sekalian, Kitab Amsal merupakan salah satu kitab hikmat dalam kitab suci bangsa Israel. Kitab Amsal dipahami sebagai kitab yang memberikan manfaat yang besar bagi setiap orang yang mau belajar, yang mau mendalami kitab ini. Mengapa? Salah satu tujuan ditulisnya kitab ini, jika kita melihat pasal 1 ayat 2a, adalah mengenal hikmat dan didikan. Amsal 10 ayat 27 ini sangat relevan dikotbahkan dalam setiap peristiwa ulang tahun. Sebab di sini kita bicara tentang usia. Pada umumnya, kita melihat usia kita dihitung sejak kita lahir. Karena itu setiap ada peristiwa ulang tahun, kita melihat usia kita bertambah. Tetapi tidak semua orang di planet bumi ini cara menghitungnya seperti itu. Ada orang yang memperkirakan dia nanti akan meninggal usia, misalnya usia 70 tahun. Kalau dia sekarang berulang tahun di usia 40 tahun, itu berarti dia memahami usianya di muka bumi ini tinggal 30 tahun. Nah, karena itu setiap peristiwa ulang tahun dimaknainya bukan usia bertambah, tetapi usianya semakin pendek. Dia semakin mendekati hari kematiannya. Karena itu orang yang berpikir seperti itu, dia tidak begitu bersuka cita di saat dia berulang tahun. Mengapa? karena dia tahu setiap bertambahnya usia setiap ada peristiwa ulang tahun itu berarti kehidupannya semakin dekat dengan kematian kalau kita melihat Amsal 10 ayat 27 ini pengamsal melihat usia manusia itu dilihat dari sejak dia lahir karena itu peristiwa ulang tahun adalah peristiwa bertambahnya usia dan karena itu ada sukacita di dalamnya Amsal 10 ayat 27 memberikan jawaban yang tegas kepada kita takut akan Tuhan memperpanjang umur. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Ini sebuah jaminan, sebuah kepastian. Nah, melalui kesempatan ini saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama, apa maksud kalimat takut akan Tuhan. Yang kedua, apa maksud kalimat memperpanjang umur. Kita langsung saja membahas Dua hal ini, kita mulai dari yang pertama: takut akan Tuhan. Pengertian yang berlaku umum, jika kita takut pada seseorang, itu berarti kita menjauh dari orang itu. Jika kita takut pada anjing gila, itu berarti kita menjauh dari anjing itu. Itu pengertian takut secara umum, jadi kita menjauh karena kita merasa terancam. Nah, apakah takut akan Tuhan seperti itu? Apakah takut akan Tuhan itu berarti kita menjauh dari Tuhan? Nah, kalau kita memahami seperti ini, ini sangat bertentangan dengan kesaksian kitab lainnya. Misalnya, dalam Matius pasal 11 ayat 28. Di sana kita menemukan ucapan Yesus, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan Yesus memanggil, memanggil orang untuk mendekat kepadanya, bukan menjauh darinya. Atau kesaksian Mazmur 62 ayat 2. Di sini pemazmur Daud bersaksi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat dengan Allah, bukan menjauh dari Allah. Yang ketiga, Yakobus pasal 4 ayat 8. Di sini lebih tegas lagi: mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi, pemahaman takut akan Tuhan harus kita lihat secara utuh, secara utuh dalam isi kitab suci. Apa sesungguhnya yang Tuhan maksudkan dengan "takut akan Tuhan"? Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang hal ini, mau tidak mau kita harus menggali dari kitab suci bangsa Israel yang berbahasa Ibrani itu. Kata takut akan Tuhan dalam kitab suci bangsa Israel di sana tertulis yirat Yahweh. Artinya menaruh hormat kepada Tuhan atau segan kepada Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya takut akan Tuhan. Nah, bagaimana kita memahami takut akan Tuhan dalam pengertian segan kepada Tuhan, menaruh hormat kepada Tuhan? Ada satu kesaksian realitas kehidupan yang saya mau sampaikan di sini. Tempo dulu di kampung kami, ada orang yang suka duduk di bawah pohon, kumpul-kumpul di situ, lalu mereka minum minuman keras. Waktu itu disebut chaptikus, mereka minum di situ. Nah. Ketika mereka sedang asik minum, lewatlah seorang pendeta. Nah, apa yang terjadi di situ? Orang-orang segera diam, lalu botol cap tikus itu segera disembunyikan. Pertanyaan kita, apakah orang-orang ini takut dengan pendeta yang lewat itu? Tidak, saudara sekalian. Mereka diam dan menyembunyikan botol itu. Botol cap tikus itu bukan karena mereka takut kepada pendeta, bukan. Tetapi karena mereka menaruh hormat kepada pendeta itu, mereka segan dengan pendeta itu. Nah, itulah sesungguhnya pemahaman yang lebih sederhana dalam memahami kata "takut akan Tuhan". Jadi, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang segan dengan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menaruh hormat kepada Tuhan. Itulah takut akan Tuhan, itulah yang orang Israel katakan: "Yirat Yahweh". Yirat Adonai. Yang kedua yang saya mau jelaskan adalah memperpanjang umur. Saya memeriksa ini dalam teks Alkitab berbahasa Ibrani dan saya menemukan kata yang digunakan adalah tosip yamim. Artinya memperpanjang hari. Jadi kehidupan kita di muka bumi ini dilihat oleh Tuhan per hari. Hari ini, hari ini, hari ini. Hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Itu kehidupan kita. Satu hari itu sangat penting. Dengarkan cerita ini! Ada teman saya, malam hari dia bercerita dengan ibunya. Mereka bersuka cita bercerita dengan asik, lalu ibunya permisi untuk tidur. Esok harinya, ketika ibunya dibangunkan, ibunya sudah tidak bernafas lagi. Pertanyaan kita adalah, kemana nafas itu? Nafas hidup manusia ada yang memilikinya. Dan sang pemilik adalah Tuhan. Sejauh mana engkau hidup di muka bumi ini, semuanya sangat bergantung pada kemahakuasaan Tuhan. Tuhan melihat hidupmu per hari, apakah berlanjut sampai hari esok, apakah diperpanjang atau tidak, semua itu sangat bergantung kepada Tuhan. Karena itu, jika saat ini kita masih hidup. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berbenah diri. Kita masih diberikan bonus nafas oleh Tuhan untuk melanjutkan kehidupan ini. Semuanya sangat bergantung pada kemahakuasaan Tuhan. Bernafas hidup itu semua adalah kebaikan Tuhan. Jadi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Sang Pemberi Kehidupan ini. Apakah Anda masih ingat cerita ketika SD Tempo dulu? Cerita tentang Maling Kundang. Maling Kundang adalah seorang anak yang sangat menghormati orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Tetapi ketika dia sukses dan kembali ke kampung halaman, dia bertindak dia bersikap seolah-olah tidak lagi mengenal orang tuanya. Dia berlaku kasar dan dia tidak menaruh hormat kepada orang tuanya. Lalu apa yang dilakukan oleh orang tuanya dalam hal ini ibunya. Ibunya mengutuk maling kundang. Dan dalam sekejap maling kundang berubah menjadi batu. Mengapa maling kundang hidupnya sesingkat itu? Karena maling kundang tidak menaruh hormat pada ibunya dan maling kundang dikutuk oleh ibunya. Orang yang tidak menaruh hormat pada ibunya, hidupnya dipersingkat oleh Tuhan, apalagi engkau ketika menjalani kehidupan jika tidak menaruh hormat kepada Tuhan, sang pemilik nafas kehidupan. Tuhan kapan saja bisa mempersingkat jalan hidupmu, mempersingkat usiamu di muka bumi ini. Mari kita menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan. Mari kita menaruh hormat kepada Tuhan ketika lonceng gereja berdentang. Segeralah melangkah ke rumah Tuhan sebagai tanda sikap hormatmu kepada Tuhan, sebab jika lonceng itu berdentang dan engkau sudah mati, suara lonceng itu tidak ada lagi gunanya bagimu. Di sebuah gereja tua di kota Tahuna, ada sebuah lonceng yang di lonceng itu bertuliskan bahasa sangihe. Di sana tertulis, Kukui apang biahe, lulungkan apang ngate. Artinya, memanggil orang yang hidup, menangisi orang yang mati. Lonceng gereja adalah simbol suara Tuhan. Lonceng gereja adalah simbol Tuhan memanggilmu. Ketika engkau mendengar suara itu, hormatilah karena itu adalah simbol suara Tuhan yang sedang memanggilmu untuk bersekutu dengannya selagi engkau masih hidup. Penulis kitab Amsal kemudian mengurai dengan rinci apa yang dia maksud dengan kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Kita dapat menemukan itu dalam kitab Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Di sini tertulis Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Takut akan Tuhan ternyata adalah membenci kejahatan. Benci kejahatan itu takut akan Tuhan. Jadi, orang yang menjalani kehidupan benci dengan kejahatan, dia menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan penulis kitab Amsal merinci membenci kejahatan itu seperti apa. Ternyata ada empat kejahatan yang disebutkan di sini. Yang pertama, kesombongan. Dalam teks Alkitab berbahasa Ibrani tertulis Gea, artinya perasaan lebih dari yang lain. Itu yang sedang ramai sekarang. Orang yang merasa diri lebih dari yang lain, dia tidak berhenti di situ. Dia memamerkan kelebihannya itu, di media sosial ataupun lewat cerita-cerita, ketika dia berjumpa dengan orang lain, itulah kesombongan. Yang kedua, kecongkakan atau arogansi. Dalam teks Alkitab berbahasa Ibrani disebutkan di sana "gaun". Gaun artinya meninggikan diri, jadi orang yang congkak, orang yang hidup dalam kecongkakan, dia meninggikan diri lalu memandang rendah orang lain. Pandang enteng dengan orang lain. Yang ketiga disebutkan di sini tingkah laku yang jahat. Dalam teks Alkitab berbahasa Ibrani tertulis derekrah, artinya cara yang jahat. Nah, dalam keseharian hidup kita sering berjumpa dengan kelukisah orang yang mengatakan maksudnya baik, tujuannya baik, cuma caranya itu yang yang kami tidak suka. Caranya itu yang yang salah. Itu yang dibahasakan di sini, tingkah laku, tingkah laku yang jahat, kerah cara yang jahat. Dan yang keempat adalah mulut penuh tipu muslihat. Dalam teks Alkitab berbahasa Ibrani tertulis Upi tapukot Artinya mulut curang Mulut yang tidak bisa dipercayai Apa yang dikatakan tidak bisa dipercayai Itu kejahatan yang keempat yang disebutkan di sini. Nah, orang yang takut akan Tuhan, dia menghindari kejahatan ini. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, maka kita dapat simpulkan ada tiga kejahatan di sini. Yang pertama, kejahatan hati. Dan yang kedua, kejahatan perilaku. Dan yang ketiga adalah kejahatan mulut. Dalam menempuh kehidupan di sepanjang tahun 2022 ini, hati-hati membawa mulutmu. Ada ungkapan yang mengatakan mulutmu harimau Jangan karena mulut Badan binasa Mari kita jalani kehidupan di sepanjang tahun 2022 ini Dengan penuh sukacita Kita bersukacita karena Tuhan masih memberikan kesempatan Bagi kita bernafas Bagi kita hidup di dunia ini Jalanilah kehidupan ini sebagai orang yang takut akan Tuhan Yang menjauhi kejahatan Jalanilah kehidupan ini dengan bijaksana, agar kita bertumbuh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mendatangkan manfaat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita.